teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua Dustin. Oke, di video kali ini teman-teman, gua pengen nge-review binatang buas, makhluk terkuat yang tidak bisa dikalahkan kecuali sama MC, yaitu Kaido Hybrid One Piece Bontiras teman-teman, yang sudah level 100. Jadi Kaido gua kemarin baru aja level max ya teman-teman ya. Kemarin itu tinggal 20 apa 18 fragment lagi teman-teman. Dan gua waktu itu lagi gak punya gold fragment ya, jadi gua nyelesain challenge battle dulu teman-teman kemarin. Nih udah gua clearin semua ya kan, lumayan tuh dapat 20 gold fragment ya teman-teman ya. Dikit banget anjir challenge battle sekarang dapat fragmentnya. Udah gua selesain teman-teman, dan gua langsung tukerin untuk dapetin fragmentnya Kaido Hybrid teman-teman. Nah jadi sekarang Kaido gua udah level 100 ya. Kalian bisa lihat nih, gue juga udah nyiapin medal yang GG buat Kaido ini teman-teman. Oke, juara parah nggak? Juara parah nggak? Lihat medalnya teman-teman. Trio Kaido, ini GG parah ya. Ada medalnya Kaido Extreme Old teman-teman, terus medalnya Kaido Attacker, sama medalnya Kaido Hybrid sendiri ya teman-teman ya. Ini gue udah sering bawa si Kaido Hybrid ya teman-temannya, sebelumnya pas dia masih bintang 5 itu sebenarnya udah enak banget teman-teman. Gue juga sering gendong ya pas Kaido gue masih bintang 5. Sekarang udah level 100, apalagi pasti GG parah nih. Gue juga udah beberapa kali bawa Kaido Hybrid yang udah level 100 ya. Waktu itu gue review punyanya Bang Murid, gue pinjam akunnya Bang Murid. Kaido dia udah level 100, gue bawa enak banget anjir. Jadi gue udah gak sabar nih pengen review Kaido gue sendiri ya teman-teman ya. Oke, kalian lihat, mantap banget gak? Nih, kita lihat dulu ya supportnya ya teman-teman ya, yang gue pakai seperti apa. Ini dia teman-teman, cuman Grand Line doang yang penuh. Defender, New World, Attacker, Runner, Paramecia, Logia, Captain, Straw Hat, Pirates. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini gue duetin sama Odin aja, tapi nanti Odin gak bakal gue pick teman-teman. Let's go, sebisa mungkin kita main satu karakter ya tanpa mati. Ini Kaido kuat banget nih pasti nih. Oke teman-teman semuanya, di sini gak usah lama-lama, langsung aja kita gaskan. Gua menuju dulu ya ke dalam matchnya. Kita gaskan bermain di Liga Battle. Let's go. Oke teman-teman, di sini gua sudah masuk ya di dalam matchnya. Let's go. Ini menggunakan Kaido Hybrid teman-teman. Oke, sorry banget kemarin teman-teman, gua salah ya. Orang si Robin Onigashima, gua bilangnya malah buah Onigashima. Aduh, koplo. Ini lawannya juga ada Brook Onigashima ya teman-teman ya, sama Big Mom Onigashima dan juga Blackbird. Gaskan, udah ready banget gua nih. Oke, langsung aja. Di sini kita lihat dulu teman-teman. Oke, kita ke tengah deh, aduin aja nih sama si Robin ya. Nggak takut. Oke teman-teman, sabar dulu, langsung kita sambut yang di atas. Oh malah kesini, malah bagus dong. Double kill kah? Nah, kena juga Big Mom-nya. Oke, Ea. Oh aduh, hajar dong. Oke, nah gue tahu kaprannya nih, mantap. Kita ambil bendera E dia teman-teman. Let's go. GG gak nih? Kaido Hybrid nih teman-teman. Make medal juga trio Kaido bos. Sambut yang di atas lah. Nah. Oke. Okay. Weh Blackbird. Ya Blackbird. Santai dong. Ah udah gak ada dodge tuh. Gitu dong. Ya. Sabar dulu. Eh bisa dong. Bisa diambil. Yeay. Ah udah gak ada dodge. Kenapa gak jatuh ke bawah aja sih? Keburu gak nih, ditarik lagi gue. Kalau gak TB-in, anjir. Hajar weh. Nah, sekali gebuk. GG. Darah gue penuh lagi teman-teman. Oke, kita kesin dulu. Pokoknya fokus kepada bendera ya. Oke, aman sini bendera, unggul banget teman-teman. Kita jaga sin dulu aja. Bisa, ayo lu gak berani turun. Hajar. Au, skill counter lagi. Tenang. Mau kemana dia? Ya ampun, salah. Oke, nggak apa-apa. Sini lo pista bisa apa? Oke.
Pista bisa apa? Pista bisa apa? Aja di dodge gue kali ini. Slow, 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 slow. Ya, skill counter. Sorry. Kita pindah, teman-teman. Nah, ini nih, gak ada yang jaga nih. Kampret, kita Onigashima. Padahal gue udah ngeliat di map ya. Tapi gue malah pengen nebelin terus. Aduh, untung aja gak jatuh. Gue dodge lu deket-deket lagi. Ah, ayo lu, ayo lu, ayo lu. Timbus, timbus, timbus. Privat! Cabut, cabut! Jangan deket-deket! Duh, gue bilang jangan deket-deket ya, pede. Mati duluan! No! Nah, gue ngeri banget, anjir. Tadi kalau tombo, wah, istirahat sih gue itu, teman-teman. Untung aja dia udah abis ngedorse, malah diem aja ya. Kayak orang bingung. Kita lihat keadaan dulu, lihat keadaan dulu. Di bawah, gak ada yang jaga, langsung aja lah. Kita kesini. Oh, tahu nih si Blackbird. Tahu Blackbird. Oke, keburu nih, keburu nih. Blackbird lama pasti ya jalan kesininya. Sorry, sorry. Sini, sini, sini. Gila, teman-teman. Kaido gua gak mati-mati ya. Nih gua juga mainnya objektif banget, anjir. Nice, 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 nice. Di sini gua berhasil memenangkan match yang pertama ya, teman-teman ya. Dapat MVP, bosku. Let's go. Juara parah. Lihat. Oh, gua cuma nge-kill 3 orang, teman-teman. Tapi gua gak capture bendera sampai 6 ya. Tadi sih gue menilai gaya bermain gue sih objektif banget, anjir, fokus bendera ya kan. Mantap banget, mantap banget. 5-0 bos. Sama sekali musuhnya di akhir gak dapat bendera ya, gak punya bendera, teman-teman. Mantap, 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 mantap. Enak banget ya Kaido Hybrid pakai medal trio Kaido, teman-teman. Juara parah banget, anjir, udah gue bilang nih medal GG banget ya. Oke lah, kalau begitu kita langsung gaskan lagi aja, teman-teman. Di sini gua menuju dulu ke match yang selanjutnya. Kita let's go lagi. Oke, teman-teman. Di sini gua sudah masuk di dalam match yang kedua nih. Di stack Land of Wano Malam ya. Oh, musuhnya juga ada yang bawa Kaido Hybrid. Ada Shiki, teman-teman. Zoro, Onigashima, dan juga Pista. Ini Pista yang tadi bukan nih? Oke, gue udah siap banget. Di tim gue ada yang pake Uta, terus Relic Tua, teman-teman, sama Jepir. Dia kemana tuh? Oke, biar gue yang ambil deh kalau begitu deh. Musuhnya nggak ada Defender ya. Langsung aja lah. Udah pada kabur dia. Enak banget gue ngambilnya nih. Bendera utama musuh nih, teman-teman. Oke, mantap, mantap, mantap. Langsung aja kita coba fokus bendera dulu ya, teman-teman. Kalau ada yang ngalangin kita baru babat ya. Fokus bendera. Oke, mana 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 man. Sini, sini. Sini berdua. Anjir. Shiki bangun. Ah, pas banget timing gua. Sabar dulu dong. Pista nih enggak sabaran nih. Is dead, teman lu nge-lag nih kayaknya nih. Slow Uta. Oke, aduh, masih dalam bendera lagi dia. Sabar Uta. Aduh, aduh, sabar dulu dong, bisa. Eh, kepedean sih. Tinggal, tinggal Uta, tinggal Uta, tinggal Uta, tinggal Uta. Slow, slow, slow. Slow Uta. Malah Relic yang dapat, anjir. Tuh kalau nggak fokus bendera sebentar aja, temen-temen udah kalah, anjir. Makanya gue harus main objektif banget nih ya. Sabar lu, sabar lu. Kita jangan ke situ deh. Ntar malah datang ke sono lagi. Eh, nggak apa-apa deh, malah bagus sih. Malah bagus, malah bagus. Langsung. Ya, malah kesini. Kampret. Ini AFK anjir nih. Yang pakai Shiki sama Zozu, teman-teman. Ya, EZ Twin dong. Ya, tahu gue Yamato. Lu main bertiga doang kan. Tahu gue, tahu. Ah. Aduh, kampret Kaido. Tuh, gue kasih tuh. Eh, udah bangkit kayak temen lu. Ah. Sabar lu dong. Ayo sini. Kalau mau main. Kampret di combo. Nggak bisa kabur aing, teman-teman. Aing nggak bisa kabur. Ah. Kabur. Kabur lu deh, kabur lu deh. Bisa kaget. Macem-macem lu, gua one shot anjir. Dia mau ngekill gua, teman-teman. Mentang-mentang darah gua sekarat. Oke, aman 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 aman. Kita lihat depan siapa. Oh, Lupia Extreme. Sabar lu, ayo lu. Ye, pede lu. Pede lu. Ah, enggak kena. Kabur. Eh, gua malah kesini koplo, mendingan jagain tadi. Salah gua, teman-teman. Enggak apa-apa deh, biar match lama ya.
kesalahan gue tuh. Siki, hajar aja dia AFK kayaknya dah. Sini lu Marco, berani-berani lu mau nyolong lu ya. Aduh, kenapa gue jadi kaku begini ya teman-teman ya? Ah, kapet kambil. Marco, ngeselin juga nih. Malah keluar bendera. Oke, kayaknya gue sengaja. Lah, ngebug anjir. Ah, lu udah menang. Please. Nah, itu gue ngerinya kambil tuh, bahaya anjir kalau enggak. Oke, teman-teman, good banget. 4-1. Aman sampai akhir. Aduh, gue ngakil dikit banget nih. Apa gue gak ngakil sama sekali ya di match yang kedua ini? Tapi gak apa-apa, yang penting gue jadi penentu kemenangan ya. Juara parah, dapat MVP lagi teman-teman. Let's go, Kaido Hybrid. Kita lihat. Oh, gue ngakil 2, goblok. Gue sendiri yang main, tapi gak inget gue ngakil berapa anjir. Ngakil 2 gue teman-teman. Oh, capture benderanya lebih banyak dari match yang pertama ya. 7 bendera teman-teman. Tadi tapi pas match kedua tadi teman-teman, gue main sih ngerasanya gak terlalu bersih ya teman-teman ya. Gak terlalu ini banget, gak terlalu bagus banget anjir rotasi gue teman-teman. Match yang pertama lebih bagus ya. Tapi gak apa-apa, mantap. Ketemu sama Zoro Onigashima, padahal musuhnya ya kan lumayan GG nih. Ada Lupia Extreme juga tadi. Nih tapi kayaknya AFK nih si OP Lani ya teman-teman ya. Oke, kemenangan Hoki nih, kemenangan gratis nih teman-teman match yang kedua ya. Oke, kita langsung lanjut lagi aja. Incer kemenangan lagi nggak sih next game? Di sini gua langsung aja menuju dulu ke next gamenya lagi. Let's go. Oke teman-teman, kita balik di stack Barati sore lagi nih ya, match yang ketiga. Oke, ada yang make Seng Slenge, let's go. Menarik nih. Ada yang bawa Kaido Hybrid juga teman-teman. Ini ada Jepir juga nih. Ini Jepir yang tadi apa bukan ya? Aduh, gua nggak manteng nih nama-namanya teman-teman. Cuman main-main doang gua. Oke, gaskan. Di tim gua ada yang make Sentomaru nih, defendernya sama Big Mom Onigashima ya. Tebel banget sih ini. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Aduh, kenapa sampai nyembur sih? Ini karena gue udah lama gak main ya teman-teman ya. Kaku anjir tangan gue. Oke, kita ke tengah aja. Sini lu Kaido. Pede lu. Ayo lu kabur. Sia-sia dong ngambil bendera tengah nih. Dapat teman-teman. Kita ke atas, ada yang lagi ngendok. Kampret, keluar bendera dia. Gak apa-apa deh kalau begini deh. Oh, si Shanks. Oke, kita ke depan teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman, gue pengen nyebut karakter ini nih, cuman lupa anjir, padahal gue sering ketemu, koplok. Oke, nih, ini siapa lagi namanya anjir, kenapa gue bisa lupa dah. Oke, sabar nih, dua orang ini bisa gue kalahin, slow aja, ayo lo. Iya, santuy. Seng, skill counter. Gak takut-takutnya, TB terus. Ah, disampain gue ya sama temen gue teman-teman, kampretos. Gue bisa mati nih. Gue yang dapet kali ini. Cabut. Gue dong yang ambil loh. Yamato. Hati-hati, gue pengen disambut. Sabar lo, Perospero. Berbahaya nih teman-teman. Gue udah siap ngedot sih. Jangan deket-deket dong. Kampret. Untung aja, padahal gue masih dalam bendera, masih bisa keambil sih. Kan gak masuk akal. Sini lo, mau ngapain? Oke, kita ke atas dulu ya teman-teman. Nih gue sambut nih, Perospero is dead. Ya, kabur lagi dia teman-teman. Pengen gue sambut, gue udah siap loncat ini. Anjir nih orang pede banget ngambil bendera ya. Ya, Zoro. Kebangetan banget anjir. Tetep mati sih. Sabar dong, kena nih. Anjir malah kesini. Kampret ya, mati gue. Untung aja. Ampir. Ampun. Gak nyampe dong. Kasian Delo. Wah ini rotasi gue payah banget teman-teman. Oke. Santuy. Easy peasy. Pede lu emot-emotin gue. Lucu Jepir. Sini lu Jepir. Gue usir sama gue lu. Oke, kita coba fokus bendera teman-teman. Objektif gaming nih. Jaga Big Mom. Slow aja. Kita pasti bisa nih, fokus. Berjuang sampai akhir ya. Kita pasti bisa teman-teman.
Match yang ketiga menang lagi lah, win streak lah, let's go Guard. Kita coba ke atas. Sini teman-teman. Nah, enak banget nih. Tinggal diambil doang ya kan. Oke, Edge. Nah, sabar lu. Halo, lagi. Oke. Lihat teman-teman, intens banget match yang ketiga. Tetap menang, bos. Emang juara parah anjir Kaido Hybrid. Ini salah satu karakter ekstrim terbaik nih ya teman-teman ya. Gue udah bilang pas dari dia pertama kali keluar teman-teman. Tapi kalau kalian nandingin sama Big Mom Onigashima, Big Mom Onigashima sih lebih paket lengkap ya teman-teman ya. Fleksibel dia, GG juga. Cuman Kaido Hybrid nggak kalah GG, mantap banget. Bisa jadi penentu kemenangan tim ya. Lihat, gue kalau main Objective Gaming mah udah. Tapi killnya dikit ya. Tapi killnya dikit teman-teman. Kalau main Objective Gaming nggak apa-apa lah. Yang penting bawa tim menang ya. Tim gue juga GG nih. Let's go, let's go, let's go. Ini dia Aipa apa kagak nih yang bawa Sentomaru sama Zoro nih. Oh kagak, kagak, kagak. Oke, mantap banget teman-teman. Kaido Hybrid gue sekarang udah level 100. Gue bawain juga udah enak banget ya. Terus medalnya juga udah GG parah teman-teman. Udah gue siapin sih dari jauh-jauh hari ya. Makanya pas dia sekarang udah level 100, langsung kita coba bawa. Kita pake medalnya. Mantap. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja ya konten gameplay Kaido Hybrid level 100 dari gue. Makasih semuanya yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Jangan lupa kalian klik tombol like di bawah ya, biar gue makin semangat bikin videonya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.